di hari peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-79, Kapolres Kapuas AKBP Gede Pasek Mulia Diniana beserta jajaran memberikan kejutan atau surprise kue ulang tahun kepada Dandim 10-11 Kuala Kapuas. Kejutan atau surprise dari Kapolres Kapuas AKBP Gede Pasek Mulia Diniana berlangsung di halaman kantor Bupati Kapuas. Setelah upacara peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI ke-79 selesai, Kapolres Kapuas AKBP Gede Pasek Mulia Diniana mendatangi Dandim 10-11 Kuala Kapuas Letkol Infantri Kusnun Dwi Putranto dengan membawa kue ulang tahun yang dihiasi lilin dan tulisan Selamat Ulang Tahun. Kejutan ini adalah bentuk apresiasi dan sinergi antara Polri dan TNI di Kabupaten Kapuas, dengan harapan hubungan baik ini terus terjalin dalam menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah Kabupaten Kapuas. Dandim 10-11 Kuala Kapuas Letkol Infantri Kusnun Dwi Putranto mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Kapuas dan jajaran dan berharap dapat lebih bersinergi lagi dengan seluruh komponen baik Polri, Pemda, Kejaksaan, dan seluruhnya termasuk dari masyarakat. Jadi harapan kami ke depan kita dapat bisa bersinergi lebih bersinergi dengan seluruh komponen baik Polri, Pemda, Kejaksaan nih dapat ilmunya juga nanti PA, PN dan seluruhnya juga dari masyarakat. Kami terus belajar, kami terus memperbaiki diri, kami sadar keterbatasan kami sadar kekurangan kami, dan kami akan berusaha lebih baik lagi. Semoga TNI semakin modern dan tentunya dapat mendukung kepemimpinan nasional yang baru. Sementara itu, Kapolres Kapuas AKBP Gede Pasek Mulia Diniana mengucapkan Dirgahayu TNI ke-79. Menurutnya Polri bersama TNI selalu solid untuk mewujudkan tema HUT TNI tahun ini dan mewujudkan harapan masyarakat untuk terciptanya masyarakat yang aman dan damai. Dari Polres Kapuas mengucapkan Dirgahayu TNI yang ke-79 yang dengan tema mendukung suksesi kepemimpinan menuju Indonesia maju, yang kemudian dengan program bahwa TNI semakin modern. Ya, tentunya kami dari kepolisian selalu solid bersinergi untuk mewujudkan itu dan mewujudkan harapan masyarakat untuk terciptanya masyarakat yang aman dan damai. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan.